apa sebenarnya hukum kita menghadap ke kiblat? Ketika kita sholat, apa hukumnya kita menghadap kiblat? Apa hukumnya? Bukan wajib. Apa? Apa? Syarat sah. Ya. Apa bedanya antara wajib dengan syarat sah? Hah? Kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja ditinggalkan dosa. Ya. Tapi sholatnya tetap sah. Maaf, kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah dan kalau wajib, kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah dan bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau syarat, ya, syarat sah sholat itu kalau ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, ya, tidak sengaja dia menghadap ke arah sana, kemana itu? Ke timur, nggak sengaja, ya. Nggak sengaja, itu nggak sah. Dia harus apa? Ulang. Jadi menghadap ke kiblat itu bukan sekedar wajib, tapi merupakan syarat sahnya sholat.